Gangster-gangster ni pun ada yang mana gangster ni dipayung oleh badan-badan kerajaan. Pihak-pihak berkuasa. Kita yakin. Kita yakin. Tak payah, tak perlu tipu. Rakyat Malaysia semua sendiri dah tahu dah. Rakyat Malaysia sendiri dah tahu. Banyaknya pusat perjudian yang ada dekat dalam Malaysia ni dipayung oleh polis. Polis makan pau. Saya cakap terus sekarang. Sensitif. Tak, bukan. Bukan, sebab apa? Rakyat Malaysia tahu. Rakyat Malaysia tahu. Di Johor Bahru. Di Johor Bahru. Depan balai polis. Kelab. Depan balai polis pusat perjudian. Di Keluang. Di Keluang. Di Johor. Di Keluang. Semua orang tahu. Di Keluang tu. Berapa besar. Berapa banyak kedai. Berapa banyak pusat perjudian haram. Dan kenapa ketua polis Keluang boleh satu kereta dengan dengan token judi? Apa kena mengena KP dengan token judi? Macam mana kita kena tahu masalah sekarang ni. Yang mengayakan token judi haram ni adalah orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam, kita ada risikan kita. Betul. Yang kita hantar, yang mana bila mereka kerja, kita hantar risikan kita dan kerja dekat pusat perjudian tu. Tahu tak tahu, sedih tak sedih kita. Dan menteri kena tahu benda ni. Menteri kena tahu benda ni. Patutnya menteri yang bagi lesen kepada pusat perjudian haram ataupun pusat-pusat perjudian ataupun siapa sahaja yang memegang amanah yang dilantik oleh rakyat, sepatutnya dia kena tahu. Dia yang hantar perisik ke pusat-pusat perjudian ni. Hantar perisik ke pusat-pusat perjudian ni. Bila perisik kita pergi kerja dekat dalam pusat perjudian tu, tahu tak tahu 90% bila waktu malam nak tutup akaun, 90% duit yang setebal-tebal tidak itu adalah hak orang Melayu. Hak orang Melayu Islam. Itu yang kita sedih. Sebab apa ada benda tu? Dia orang kata, itu dia orang yang nak main. Itu dia yang pergi sibuk nak main. Buat apa? Sebab apa dia orang pergi? Sebab ada orang buka. Cuba kalau tak ada orang buka dan lesen dia tak. Dan kalaulah dia tegas, PBT tegas, majlis tu tegas sendiri, majlis pun tegas. Hari ni berapa banyak orang pinjam along. Berapa banyak orang pinjam along. Dan kita sedih. Orang pinjam along makin lama makin tertekan. Makin lama makin tertekan. Makin lama makin tertekan. Siapa yang bagi lesen along? Betul. Kenapa kain-kain rentang ataupun stiker-stiker tampal dekat bawah jambatan apa semua sekali makin banyak? Takkanlah majlis tak buat kerja? Takkanlah majlis tak nak tegur benda tu? Majlis takkanlah tak ada orang yang ni? Sebab apa majlis tak nak buat? Sebab saya yakin ada yang bayar. Dan rakyat Malaysia tahulah benda ni. Tak perlu tipu, rakyat Malaysia semua tahu. Sekarang ni zaman media sosial. Betul. Semua orang tahu. Tak payah tipu. Betul. Saya nak tambah sedikit berkenaan apa yang Ustaz kata tentang polis. Betul. Disebabkan segelintir polis-polis yang mengambil rasuah ini menyebabkan rosaknya nama polis di Raja Malaysia. Jadi banyak yang polis yang kawan-kawan kita yang cuba nak melakukan kebaikan, cuba nak untuk memusnahkan operasi judi pusat hiburan yang ada di Malaysia, mereka juga diugut oleh gangster dan diugut oleh kaki tangan kerajaan sendiri. Jadi ini yang jadi masalah. Kita tak ada mungkin 10% yang mengambil rasuah tapi menyebabkan rosak seluruh organisasi, Ustaz. Jadi dan antara benda yang terjadi dekat dalam yang kita dapat maklumat, sekiranya di dalam jabatan kerajaan yang melakukan kebaikan akan dipulau. Betul. Segelintir di dalam polis yang melakukan kebaikan akan dipulau. Jadi ini yang kita minta. Okay, insyaAllah, mudah-mudahan kita akan cuba rungkaikan lagi apa permasalahan. Cuma di akhir kata daripada saya sebelum nak pergi pada Ustaz, saya mohon kepada ahli-ahli majlis, wakil rakyat